Sorry, iya udah, sorry ya ganggu. Aduh, maaf. Yuk, yuk. Beb! Lu orang gila, Beb. Iya, merah. Lihat tuh. Lihat lo merah banget. When did you lose your virginity? Sabina, gua Angga Yunan. Hai, halo semua, gua Fatih Undro. Halo. Dan sekarang kita akan makan, kita akan main. Mau makan aja nih makan gini. Sekarang kita akan main games dari. Namanya apa? Namanya adalah Bugil, buka-bukaan gila. Hanya di Bacot TV. Iya. Let's go. Kalau misalnya kita nggak bisa jawab, kita bakal harus. Kalau kita nggak jawab, kita harus bugil. Bugil. Langsung aja kita main, mungkin dimulai dari siapa nih, Beb? Sweet. Tuh, kenapa sih? Kenapa gue harus berarti lo, iya berarti lo. Berarti gue ya? Ini pertanyaan buat lo berarti. Ah, emang gitu? Iya. Enggak dong. Oh, dia meja pati itu. Bikin chat kamu sama ya saya ke kamera. Dia, kenapa kayak saya sih? Ya berarti kamu kan? Wait. Bahaya ya? Gue boleh ngecek dulu gak? Terus gue baru decide gue makan cabai atau enggak? Boleh. Gue cek dulu ya. Kalau misalkan aman, gue tunjukin. Oke, aman. Tunjukin aja ke kamera. Gue screenshot atau benar? Apa sih? Tapi bacain dong. Ini yang paling atas, saudara dalam Yesus, dia bilang. Terus dia bilang, oh ya udah, alhamdulillah. Terus dia saya dalam Yesus kita bersaudara. Terus gue bilang WKWKWK. Terus dia saya bilang sedap. Terus ada to Miss Voice Call. Terus dia bilang, baru udah sampai. Udah. Gue TF ke siapa? Terus si saya bilang, gue belum tahu tadi siapa yang bayar. Terus gue bilang, ya gimana? Terus tadi kata saya. Gue juga balik duluan tadi soalnya, dan ternyata yang bayar adalah Excel. Penting banget ya informasinya ya. Oke, mulai dari kamu, berarti aku yang nanya. Iya kan? Kamu yang harus jawab. Oke. Siapa pacar atau gebetan kamu sekarang? Kasih tahu namanya. Banyak, maaf aja. Gue gak ada. Gue gak ada, jujur gak ada. Ah, masa sih? Bener. Apa sih pertanyaan? Terus adek gue apa maksudnya? Oh, adeknya baby. Gimana? Adeknya baby. Ini tuh suka banget kayak ngeri-ngeri gitu, tapi kayak... ngedesetin? Pede lu? Yeah! Oh, enggak. Oh, calon-calon kayak apa, cowok-cowok PHP gitu loh. Kayak ngeri-ngeriin. Enggak, jujur gak ada. Cuman gue lagi sering ngobrol sama adeknya baby. Enggak, yang lain juga yang lain. Enggak, aku emang manja gak sih? Tapi dia emang udah manja sih. Gimana dong, jauh banget. Manja. Sayang. Terus gue jadi kayak cowok kayak ansi gitu. Coba cerita. Kayak gue tayang-tayang gitu dong. Kenapa lu jadi... Enggak, gue jadi cuek. Sayang, kamu kok main apa mulu sih? Gue gak bisa dulu. Gue gak bisa loh, Pak. Udah, ini deh. Gak apa-apa kalau sobatin, Pak. I love you. Langsung lanjut lah, Bip. Lanjut lah. Kamu lebih suka sama cewek blasteran atau lokal? Kenapa? Apa nih? Yang mana nih? Sebelumnya apa nih? Sebelumnya lokal. Sebelumnya lokal. Next blasteran dong ya. Sekarang kan enggak ada. Next. Gue pengen karena main lokal biar kita kayak belang-belang dikit. Blasteran. Tapi either way sih, maksudnya yang penting orangnya asik. Asik. Gue gay banget deh, gue kayak apa banget deh. Kayak orang serius banget, coy. Tapi gue gak pentingin blasteran, mau dia orang blasteran, mau dia orang dari planet lain, yang penting asik dan sayang sama keluarga gue. Asik. Enggak sayang sama lu, sama keluarga lu doang. Yeah. Dah. Buat baby Sabina. Ih.
kayu. Gak ada yang ngerti. Ketawa sih itu. Meja mati. Kamu pernah deket sama Irzan gak sih? Terus kamu lebih milih Irzan? Angga? Iya saya atau aku untuk jadi pacar? Oh belum selesai pertanyaannya apa? Ya, pilih Irzan? Lu pernah deket sama Irzan gak? Terus kalau lu tuh lebih milih sama Irzan, Angga, Yesa atau gua? Sebagai pacar. Ya ada Irzan di sini. Ya saya lagi makan nasi padang. Itu ayamnya emang kasih gituin, Jin. Emang kita udah kenal lama banget, kayak 5 tahun yang lalu. Dan cukup dekat sih waktu itu. Pas kita dekat. Zan, sini Zan, ngomong sesuatu. Sampai sekarang gue juga heran. Berteman dengan baik, terus disuruh pilih siapa aja? Suruh gua, Yesa, Irzan, Angga atau gua? Yesa, Irzan, gua. Pange main. Ya Pange nih, kita ajak juga main dia, Pange, sama Pange. Sama Adam deh, Adam juga kasih. Gak pernah diajak main. Kak Excel gak ada. Kak Excel juga, Matthew. Aku pastinya akan milih Pati. Serius? Lanjut, Beb. Oh, aku termasuk tipe kamu gak sih? Kenapa? Baby termasuk tipe gue. Kenapa? Karena Baby tuh orangnya... Bentar, gue serius. Enggak, ini gue bercanda ya. Kan biasa orang ini gue. Lo keren banget ya. Serius. Baby, sebenarnya karena Baby itu orangnya baik. Dan dia tuh, gue gak tahu ya. Kayak semua orang baik gak sih? No. Gue orangnya tulus. Kok lo bisa bilang itu? Karena gue ngeliat lo berteman sama siapa aja tuh kayak gak. Ngerti gak sih? Lo orangnya tulus dan baik. Dan lo gak fake juga sih. Jadi kayak kalau udah emang gaya ini kayak... Ya, kalau sembilan gue nih, tahu kan beda orang. Iya, gue kayak gitu. Caca itu ada aku by the way. Oke, siapa sekarang kamu? Gue ya. Wih belum ada yang makan. Buat Baby Sabina, truth. Oh takut. Dari semua film atau series yang lu pernah shoot, lu merasa paling relate ke karakter apa di film apa dan why? Kayaknya yang relate banget. Di film apa atau di series apa? Kalau nggak ada, maksudnya at least yang paling, yang setidaknya yang ada resemblance ke lo gitu. Kalau ada resemblance-nya semuanya nggak ada. Jadi pas gue ada teman-teman nikah tuh centil banget. Dulu gue sempet yang centil banget tuh ada, tapi udah lewat gitu. Kayak sama Zia sekarang di Antares tuh kayak agak galaknya dapet gitu. Lu galak berarti aslinya? Gue aslinya agak galak-galak gitu. Bibi galak. Tapi takut ya, gue. Tak bisa. Takut. Aduh, tiru lucu. Gue emang humoris. Kayaknya terakhir sih mungkin. Terakhir mungkin sama Zia kali. Yang web series Antares ini aku galak. Sama mungkin Rentang Kisah juga aku jadi Gita tuh galak gitu dia cewek. Ngomongin soal Antares bisa ditonton di mana? Bisa ditonton di BTV. Hey you! Coming soon. Let's go! Oke, sekarang Fati. Truth mulu gak asik banget. Gue jujur selatu. Momen dari cringe-nya yang mana? Sama tergokil. Di pas Antares. Momen ter cringe. Oh, bukan cringe tapi kayak aneh. Aneh. Waktu awal gue reading. Hah? Kenapa? Lu enggak ada? Belum ada. Gua awal reading itu gue diem banget, Pak. Ih, aneh. Gua cuma kayak gua kan bawa laptop karena baca skrip kan gua kayak. Sungguh. Ih, gue takut kalau lihat foto. Serius, Jan, gue pas awal reading diem-diem kan? Diem-diem cepirit. Enggak, tapi gue akhirnya gue diajak obrol sama Irzan. Terus kayak, lu sini dong. Terus gue akhirnya kayak, iya bang. Kok lu so cantik gitu sih pas awal? Gue kira lu langsung gitu loh. Enggak, gila, gue tuh malu soalnya. Gue gak kenal orang-orang, gue siapa. Gue kira kayak, lu gak kayak gue ya? Maksudnya lu walaupun kayak bikin mood suasana di tempat tuh. Tapi kalau misalnya pertama kali tetap stay tune ya? Gue tetap kayak, karena kalau gue kan nyapa orang kayak ngobrol, nanya, ngobrol gitu. Kayak kalau lu nyapa ya? Iya. Kalau gue nyapu. Udah capek. Lanjut Baby Sabina, pertanyaan berikutnya juga dari meja gue. Enggak tahu sih. First impression lu ke gue pertama kali. Aduh, first impression tuh berarti pas sebelum Antares. Ada kayak Pak Yayono. Coba gue nanya waktu itu. Kayak, ini enak kayak apa ya Yuri? Terus waktu itu, iya terus, kita pernah dong. Kayaknya waktu itu tuh lebih kayak, ya ampun ya anak kecil amat gitu. Tapi gue tahu kalau lo diem-diem dalamnya dewasa gitu loh. Serius? Iya. Serius? Kayak diem-diem tuh gue tahu nih. Udah syuting dari kecil soalnya kan. Lu juga anjir? Enggak terlalu kecil pak. Gitu.
ih aman dah kita. Kita aman banget. Saya cinta TV. Lo ya? Iya. Oh, tunjukin isi DM Instagram kamu ke kamera. Untung bukan gua. Gue ya? Makanlah, masa iya berani. Gua ngecek dulu. Makanlah. DM yang ada di current di depan gitu kok. Enggak ada apa. Yunan udah ngomong kasar nih. Seru banget. Gua makan aja deh. Lo gua makan berapa cabe? Baik banget, Gi. Yang merah. Yang merah sama ini dua deh, yang hijau dua. Lu gila, Beb. Ini gua lu gak bisa ya? Temen gua. Oke, udah yang merah satu. Bodoh amat tapi aku gimana ya, aku bingung. Ya udah yang itu satu. Nah, si yang gak yunan ngomong kasar sih, cuman kayak gak enak aja didengar. Oh. Gimana? Udah makan aja, makan demi angga yunan. Satu aja ya? Berapa? Enggak, lu lihat berapa tadi? Berapa tadi? Satu aja coba dulu. Kita masih awal. Lu coba dulu, lu kuat gak? Gue pengen lihat. Mana gue enggak? Sorry banget. Gue isi air dulu boleh? Boleh kan? Kenapa udah disiapin dulu sih si airnya? Banyak. Mike mana sih? Gue pengen ASMR. Ya tumpah. Aduh. Beb, tolonglah Beb. Ya Allah nih anak. Astagfirullah. Let's go. Ini gak kuat pedes ya sih? Kuat ya sih? Pedes. Pedes. Hah, langsung kayak gitu? Gue gak kuat kalau kayak gitu, Ti. Depannya kalau lu gak mau jawab, gila lu. Gue kasih lima. Lima cabai. Ti. Jangan macam-macam sih. Gue baik malu. Aduh, kena lambung gue nih kayak gini. Lo, let's go! Sekarang berarti lo? Gue? Terus juga nih, siapakah idol Korea kesukaan kamu? Pedes ya? Siapa sih? Aduh, siapa sih idol Korea kesukaan kamu? Kenapa? Bukannya mirip semua ya? Wih, parah banget nih pertanyaan. Ini dari sini, bukan dari gue. Iya. Karena gue, Instagram gue di... serang anjir. Idol tuh berarti apa ya? Siapa ya? Atau akor boleh nggak? Paling... akor boleh nggak? Biar dia lebih... nggak apa-apa sih, kalau idol juga aku sekarang paling suka Jungkook, BTS. Atau tetap rumah mirip satu. Semua? Kata ini. Kata ini. Ini loh. Nggak, tapi emang kalau nggak salah tuh yang pas awal yang nggak suka Korea tuh ngeliatnya emang sama. Tapi pas mereka udah sering ngeliat tuh jadi kayak, oh... gue nggak suka Korea tapi menurut gue beda-beda aja. Iya kan? Hah? Kim Jong Un tuh artis Korea mana ya? Korea Utara ya? Gak ada lagi. Lanjut ya. Ceritain gimana kamu bisa diet turun 20 kg dalam 3 bulan dan apa? Itu pastinya. Percuma, gue diet 20 kg, sekarang naik 16 kilo. Demi apa? Buat apa saya diet kalau naik lagi? Demi apa? Jadi ya, enggak, sebenarnya lebih sih kayak gue kalau mulai diet tuh 82 sampai 85 itu waktu pertama kali gue syuting di Jogja, berat gue tuh 82-an, 83-4 gitu. Terus gue balik, nanti habis promo, habis setelah itu semua itu gue kayak 3 bulan tuh gue grinding cuy, kayak gue tiap hari jogging. Asik. Terus makan gue juga ini kalori defisit kan. Wow, Axel Matthew. Pangeran Lantang, Anda lewat. Saya turun 20 kilo 3 bulan. Gue dari 82 jadi 58. Abis itu gue udah gak bisa lagi, sekarang gue udah naik. Sekarang berat gue udah 70-an cuy, udah hampir 80 kilo lagi. Tapi gak apa-apa, udah sempet benar-benar goalsnya dapat kan. Udah turun 20 kilo tuh gila banget sih menurut gue. Ya lumayan. Enggak lumayan sih, itu parah banget sih. Dalam berapa lama? 3 bulan. 3 bulan cepet banget. Makannya gue kayak biksu, gue makannya dikit banget. Dan gue makan juga defisit kan. Jadi kalori defisit gitu. Oke. Okay. Lanjut Baby Sabina. Ini terus. Dengar dari Kes Antares, lu salah satu yang paling tidak nakal alias paling baik. Berarti yang lain. Apakah ini benar? Atau kalau benar, masa pendirian lu apa? Wih, pendirian. Wow, serius banget. Pendirian gini enggak sih? Tak kaget. Oh, mau pulang. Jangan. Pendirian ya Allah, apa pendirian ya? Pendirian lu. Panas ya, aduh gue botak lagi. Ini pakai lagi. Gimana? Apa ya? Aku gak nakal karena... gak tau, mungkin orang tua kali ya? Orang tua tapi dan... tapi kayak emang tapi there's no reason to be nakal gak sih kalau lu? Itu sih, there's no reason, ya. Yeah. I can be, kayak banyak banget kesempatannya tapi... I don't buat apa to. Juga ya? Iya. Gak ada kemauannya aja pendirian sih. Pendirian lu karena emang gak kepikiran kesana-sana? Iya, gak kepikiran kesana-sana.
anaknya. Tapi gue pengen banget lo makan cabai deh. Gimana ya? Kayaknya next sih. Emang gue gak ditakdirkan. Lu baca dong kalau gitu. Kalau lu. Apa yang paling kamu suka dari aku jelasin dong? Gue paling suka sama baby itu personalitinya. Asik. Ini tiga kamera. Fake abis ya? Enggak, jujur. Baby itu di lokasi, maupun gak di lokasi, gue gak tahu, gue ngeliat kayak vibesnya tuh positif banget. Dan gue bisa bilang gitu karena gue ketemu sama baby sebelum dari Antares, walaupun nggak begitu lama. Waktu itu gimana? Dari itu gue nggak kan juga nggak terlalu banyak ngobrol sama lo, tapi gue tetap berasa, gue tetap berasa vibes lo kayak lo selalu bawa energi positif ke pemain, lo pengen selalu semangatin temen-temen lo, dan lo kayak asik lah pokoknya dia bisa bina. Wih, baik amat. Oke, okay. Jadi gue nggak mau jawab ini. Oke. Okay. Next, paling parah kamu. Wow, paling parah kamu pacaran ngapain, Ti? Astagfirullah. Berapa cabai? Kok langsung? Gue gak ada, cuman gue pengen makan, gue suka cabai sebenernya. Oh iya, gak apa-apa, dia suka cabai ya. Maksudnya gue suka makan cabai. Cepet dulu tuh, cepet tanggung. Iya. Tadi gue kasih dulu ujungnya doang. Gue baik banget. Lu mau gue makan, gue telan tangkainya deh, Beb. Ya, telan tangkainya deh. Lo gila juga sih, Beb. Yang bekas lu. Gue gak sempet. Gue segini aja. Serius? Serius, boleh kan ini kan bisa kena asam lambung. Gak apa-apa lah kan. Ada asuransi kan? Bisa. Ini kok tangkanya sih? Beneran gak sih? Gak tau. Gue segini aja ya? Ya. Orang gila. Kunyah aja nih, kunyah. Susah ketelan deh, nyangkut soalnya. Lu serius telan? Gua telan. Wah gila, terbaik satu ini. Udah, kamu lanjut. Kamu. Bingung editor. Gua ya. Der, akhirnya Der. Post di IG story foto pegangan tangan sama Fatih terus taruh tanggal hari ini sebagai captionnya. Oh, gak apa-apa lucu. Oh my god. Ja. Terus kamu hati ini gimana pegangan tangan? Kita pegangan tangannya pake cok. Kan gak ditulis kan pegangan tangannya gimana? Iya, tapi ini ditulis tanggalnya. Oh iya, gak apa-apa. Muka gue kayak serius ya? Iya. Mantep banget. Coba liat. Tadi lucu. Lucu, terus ada tanggalnya. Iya, harus tak. Tanggal berapa? Terus pakai emot love dong. Emot love sama gift. Love yang warna apa? Terserah kamu lah. Pink? Warna merah. Merah. Apa sih? Sama emot kayak seneng gitu. Sama emot kayak apalagi lucu gitu kayak. Ya, lu tau gak sih yang emot senyum terus kayak banyak love dari sana. Oh, mau itu. Itu aja. Enggak cukup love doang. Atau itu aja. Itu aja. Enggak usah love ya. Oke. Yes, Dad, cari foto kecil lo yang masih chubby. Post di feeds IG dengan caption "Ih, gemoy banget, Bu." Enggak masa gitu captionnya. Iya, emang itu dernya. Ih, gue banget apa-apa. Gue enggak apa-apa sih. Gue soalnya pas lucu tuh kibul. Lucu sih. Iya sih, emang dia lucu sih. Bentar ya, tapi gue yang pilih boleh enggak di fotonya yang kayak dikirim Irjan gitu di grup gitu. Sabar. Gue buka Facebook, lu buka. Lu lihat album foto gue kecil. Gue lihat di itu di grup. Ini, Beb. Foto lu. Mana? Apa tuh? Itu apa? Gemoy. Bibi pilih terus ntar gue save. Gemoy banget. Ye. Oh. Ini lu, Ti. Ini lu. Iya. Ini lu. Iya. Ini. Serius nih. Fix banget. Ini gue post nih. Iya. Alright. So di feed atau di story? Gue gemoy banget gitu. Aku udah siap belum? Ini Dear juga nih. Dance Blackpink sambil merem. Kenapa harus sambil merem? Si baby bakal dance Blackpink sambil ya, ya. Sambil bareng. Iya, oke. Gue enggak bisa dance. Ayo. Terus ya. Gue sampai diapain ya? Juga aja enggak bisa. Terus kenapa? Gue enggak bisa. Gue enggak bisa. Gue enggak tahu aja. Musiknya. Gitu enggak sih? Enggak tahu, gue enggak bisa. Sambil bareng soalnya. Oke.
Iya. Ya. Oh, mau tos, mau. Lagi. Let's go. Oh, seru banget telepon. Bokap lo bilang, "Pa, aku kebelet kawin." Eh, astagfirullah. Gila, kayak gila. Atau mau ini? Atau mau ini dua? Ini cabenya ngomong apa gimana sih kok dikasih giniin? Iya, sumpah. Dua. Tia tahu bilang papa. Dua cabe. Coba aja pemanasan enggak apa-apa. Gue beb lu pilih yang cabe yang kecil-kecil aja. Serius nih, jadi cabe nih? Iya. Mana yang kecil gue baik? Ah, ini kecil banget tuh. Dua kan? Iya, sabar. Sama tangkainya enggak? Nih, udah. Kenapa lo jadi obses sama tangkainya sih? Hihi. Wah, oh, keren. Gila kan jangan. Gue padahal kayak jangan dikasih lihat pas lo minum ya. Jadi kayak kesannya lo kelabis kayak menahan. Habisnya biar cepet tapi malah udah enggak apa-apa. Bentar. Gimana tuh rasanya? Buset. Are you okay? Baby Sabina. Yes. Menurut lo, lo tipe orang yang lebih kayak princess atau manja atau mandiri dan suka adventure? Kayak mix gitu loh. Jatuhnya manja sih kalau misalnya. Jadi kayak gue kan udah tapi kerja sendiri. Iya, gue kayak udah kerja sendiri. Tapi kalau misalnya sama bokap gue gitu, ya manja gitu. Tapi kayak I know the time gitu. Kapan harus manja, kapan harus mandiri. Gitu, jadi yang mana ya? Jadi max. Dua-duanya? Iya, yeah. Di tengah-tengah. Next. Blank card. Oke, okay, you got it. The blank card. Ngapain ya? Telepon Caca, adik aku. Gua enggak ada nomornya Caca. Gua minta nomornya. Iya, apa ada nomornya? Pak. Ah, oh, enggak bisa pakai HP. Oh, dia angkat enggak ya kalau enggak ada nomornya? Lu ngomong kayak "Ca, gua suka sama lu deh." Gitu. Kayak gua suka sama lu. Masa gue makan cabai lagi sih? Boleh gak? Gue, oh gue pede sih kalau boleh gitu. Gak aku apa gue sih gue deketin gitu. Gitu. Masa ngomongnya gue deketin? Langsung aja tembak kali ya. Ntar pasti kaget gitu. Siapa kalo namanya? Caca. Siapa namanya? Maksudnya gue save siapa ya? Caca, pakai emot kali ya? Bye. Emot yang tadi gue pakai itu loh yang 21. Kalau gak diangkat udah ya? Kalau hati itu gak bisa di lose stop man. Halo, assalamualaikum, Cak. Caca ini Fatih. Oh iya, kenapa? Enggak, ini gue dapat nomor lo dari baby. Oke. Ya. Enggak ini. Gue suka sama lu, Cak. Gimana ya? Gue pengen jadian. Gue pengen deketin, boleh nggak? Ya, makasih. Akal ini ada di situ nggak? Enggak, ya nggak ada lah. Gue sendirian. Okay. Sorry, iya udah. Sorry ya ganggu. Aduh, maaf. Yuk. Beb, lu orang gila beb. Iya merah lo, lihat tuh banyak, lihat lo merah banget. Caca, maafin gue ini kakak lu emang nggak jelas. Coba lu pikirin dia apa? Gak tau. Gue nggak kayak gini cak. Gak tau. Iya, bener-bener kayak ilfil gitu kayak oh. Beb, tolong iya. Jelasin beb, awas kalau. Oke next. Matt lu gila Matt ah. Lu asyik. Lebih suka bikin. Gua masih ingin. Gua takut. Enggak udah. Progres gua dari kemarin hilang dong. Mana sih ya? Kita lanjut. Lebih suka bikin movie atau series? Beda proses syutingnya gimana sih? Bikin gak sama syutingnya? Iya, jadi aku lebih prefer web series sih kalau misalnya sekarang. Karena menurut aku seru aja gitu. Masih pengen coba beberapa kali lagi, mungkin 2 kali lagi atau 3 kali lagi dulu baru mungkin ke film. Tapi kalau misalnya ada film juga gak apa-apa. Cuma I'd be happy to
main lagi di web series karena seru gitu. Ada gue ya? Yoilah, seriusnya? Kalau gak ada lu gimana ya? Let's go! Let's go! Menurut kamu yang paling mungkin kamu pacar di antara cast cewek antara siapa, jelasin? Oh ini menarik nih, siapa? Oh menarik, Gem! Oh Gabby ya? Di bawah? Ya Gabriela Kaputri sama Baby Sabina deh. Kok ada dua? Enggak, gue pengen dua-duanya. Gimana? Gue gak tau, gue gak pernah kepikiran sih. Iya kan langsung aja dari barusan ya? Iya gitu aja sih. Oke lah. Baby aja deh udah kenal sama adenya soalnya. Biar kayak deket sama gue dulu atau sampe dikit lagi gitu. Der, nunjukin chat kamu sama Yesaya, aduh gak penting banget. Kenapa sih kayak saya? Lu aman mulu, lu mau makan cabenya dah. Enggak dong. Sorry guys. Ntar, pas kedua. Udah. Deh. Sumpah. Hey, Beb. Nanti aku gak bisa, soalnya mobil aku dipakai. Maaf ya, baru ngabarin. Hai kak, jadi kamu kesana gimana? Cuma gitu doang, ngebahas kesini doang. Tapi lucunya tuh pas awal, dia minta izin. Pas kita awal-awal syuting, dia mau tidur di kursi gue aja minta maaf. Jadi kayak ngechat, bukan minta maaf, minta izin gitu. Beb, aku tidur di kursi kamu gak apa-apa kan? Oh, terus aku bilang, yang lucunya malah ini. Aku bilang, dia, oh iya gak apa-apa kursi lu bilang kayak gitu. Terus gue mau pesan. Ini sopan banget. Sumpah. Ya saya duduk di kursi, gue duduk-duduk kayak lu. Gue liat-liat. Dia tidur. Terus gue bilang, gue mau beliin makanan buat yang lain, pada mau juga gak? Terus dia bilang kayak, kamu udah makan belum gitu kan? Terus dia bilang, sudah baby, makasih ya. Sudah. Oh, sumpah. Sudah. Normal. Iya gue kayak, ini orang gimana sih? Buat yang gak tahu ya saya umurnya 48. Ya saya itu bapak-bapak. Enggak, tapi itu belum kenal sekarang aja udah suka dia aja. Ini beneran. Ya udah bawah. Senam komedi mantrinya gombalin aku dong. Ah, seru banget. Senam komedi gua enggak bisa senam komedi, gua gombal aja ya. Iya. Lu di situ gua panggilnya. Oke. Okay. Tapi gua tahu. Baby. Kenapa? Kamu tahu nggak? Kamu tuh kayak kereta. Kenapa tuh? Iya. Yeah. Naik kereta api, cute, cute, cute. Kartu kosong. Iya. Apa tuh? Terbalik. Gue punya pertanyaan buat Baby Sabina. Di antara semua judul yang pernah lo mainin, yang paling lo regret doing? Regret? Wow. Dan maksudnya lo harus jelasin kenapa lo nggak suka di produksi itu. Makan dua cabe juga. Aduh. Gue orangnya yang fair. Tapi yang gede-gede. Masalahnya? Ya. Masalah itu bukan gue gak mau jawab. Gue gak inget, gak tahu apa. This past 2 years. Tentang kisah enggak. Hah? Tentang kisah enggak. Naga-naga-naga enggak. Di antara semuanya yang paling lo kayak Ocean. No, nothing. I love everything. Yeah, okay. Terus dia gak makan cabai? Enggak, she loves everything. Iya kan? I love everything. Belum ada, ntar kalau ada aku balik lagi ya. Sorry. Sabar ya, semua ngomong. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton kami di acara Bugil Buka-Buka Gila. Terima kasih udah nonton kita di Buka-Buka. Ini masih gak sih? Udah, sorry. Terima kasih semuanya udah mau nonton kita di Buka-Buka Gila. Gila, gua akhirnya tahu Baby lebih jauh, ternyata Baby tuh apa? Bohong. Ngerti, gue sama lo tuh jujur abis. Enggak, lu banyak yang kayak gue pengen banget makan cabai. Iya, gue makan tuh ujung doang tadi. Lu sih kebaikan, gak boleh. Oke, semuanya terima kasih udah nonton Buka-Bukaan Gila. Kalau kalian penasaran sama Buka-Bukaan Gila yang lain, bisa langsung aja di sini atau di sini. Jangan lupa juga nonton series kita nanti, Antares di Coming Soon. Coming Soon. Buat kalian juga yang penasaran sama Antares, update-update Antares di Instagramnya Antares, dan juga Antares nonton videonya di Bacot TV karena banyak banget video-video kita seru-seruan. Yes. Dadah, thank you. Semuanya don't forget to like, comment, and subscribe. Hai teman-teman Bacot, jangan lupa check our channel here and don't lupa check our videos here.